Pemirsa, kepanikan warga Pangragajian, Desa Kayu Ampon, Lembang, Kabupaten Bandung Barat saat terjadi kebakaran besar melanda sebuah rumah warga pada Rabu dini hari. Warga pun mengeluarkan isi rumah yang dekat dengan lokasi kebakaran lantaran takut api menjalar ke rumah warga lainnya. Inilah video amatir warga saat kebakaran besar terjadi sekitar pukul 3 Rabu dini hari yang menimpa satu rumah warga yang sedang tertidur lelap di Jalan Pangragajian, Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Sontak hal tersebut membuat kepanikan warga yang ada di dekat dengan lokasi kebakaran. Tak pelak dengan kepanikan, warga pun berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Rumah yang terbakar adalah milik Asep Sopian yang saat kejadian sedang tertidur lelap dengan 4 anggota keluarga lainnya. Beruntung saat kejadian, penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Namun sayang seluruh isi rumah ludes dilalap si jago merah. Petugas kepolisian sektor Lembang yang turut membantu evakuasi di lokasi tempat kejadian perkara menduga kebakaran terjadi lantaran konsleting listrik. Diperkirakan karena terjadi konsleting listrik dari lantai 2 yang berupa masih kayu demikian. Betul, setelah kami tadi melaksanakan olah TKP untuk melihat dan mengecek situasi di lapangan, kemudian kami bersama dengan warga dibantu juga dengan Koramil dan TNI melaksanakan pembersihan rumah. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski belum bisa dipastikan jumlah kerugian akibat peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai 60 juta rupiah. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.